Malaysia dan Thailand setuju supaya tembok dan pagar sempadan baharu dibina dan diselenggara secara bersama dan tidak lagi perlu membina dua lapisan tembok atau pagar baharu di sempadan kedua-dua negara. Menurut Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Dr. Zulkifli Mohamad Zain, perkara itu telah diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa sempadan UMN yang dipengerusikan Menteri Pertahanan kedua-dua negara. Tan Sri Dr. Zulkifli berkata kedua-dua negara sedang dalam proses mengenal pasti lokasi baharu, pagar dan tembok sempadan baharu yang akan dibina sebelum persetujuan bersama dicapai. Apa yang berlaku dahulunya, kita membina di sebelah sempadan kita dan pihak Thailand juga membina tembok atau pagar di sebelah. Jadi ada dua lapis pagar, tidak perlu sekarang kita buat cost sharing. Dan management pun secara bersama dan untuk maintenance senggaraan itu pun secara kosnya secara bersama. Ketika ditemui media pada sambutan Aidilfitri Angkatan Tentera di Ibu Negara, Tan Sri Dr. Zulkifli berkata beliau akan ke Bangkok Khamis ini bagi menghadiri mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi dengan Thailand keesokan harinya. Bagaimanapun, kata sepakat yang dicapai perlu dipersetujui mesyuarat jawatankuasa sempadan UMN peringkat menteri sebelum dilaksanakan.